Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gereja di TV kali ini kita akan melihat situasi kondisi suasana malam takbiran di depan Terminal Ancaran Kabupaten Kuningan. Ini di depan Terminal Ancaran ini banyak sekali kendaraan sehingga padat dan terjadi kemacetan. Dikarenakan di malam takbiran ini terdapat pameran atau istilah dalam bahasa Sundanya korsel. Kemacetan ini cukup panjang sekali dari arah timur sampai ke arah barat, sangat panjang sekali untuk kemacetannya. Nah, ini bagi Anda yang ingin melewati jalur Ancaran atau tepatnya di depan Terminal Ancaran harus berhati-hati, dikarenakan ini sangat ramai sekali dan terjadi kemacetan yang lumayan panjang. Ini sudah ada petugas dari kepolisian yang mengatur lalu lintas, tapi memang jumlah pengunjung atau kendaraan yang melewati atau bahkan yang ingin melihat pameran di Kuningan ini sangat banyak sekali sehingga terjadi kepadatan. Bagi Anda yang ingin lewat depan Terminal Ancaran, hati-hati, utamakan keselamatan, lebih baik macet-macet ria tetapi tetap selamat dan sehat. Petugas juga ini banyak sekali yang mengatur arus lalu lintas karena ini banyak yang menyeberang ke arah sini Terminal Ancaran. Kendaraan atau masyarakat atau warga yang menyeberang karena terdapat dua pasar malamnya atau pamerannya di seberang Terminal Ancaran dan di sebelah sini. Arus lalu lintas pun semakin macet. Harap berhati-hati bagi yang akan melewati Terminal Ketawangunan ya. Utamakan keselamatan Anda.